jajanan SD gitu lah ya. Belum, bentar. Oh, ntar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau main masak-masakan, tapi di sini aku akan buat semacam cilung jajanan SD gitu lah ya. Dan di sini aku juga pengen banget makan, tapi nanti bakalan aku kayak variasiin apa sih topping-toppingnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian penasaran aku bakalan bikin apa aja, sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian semua gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru ya. Dan jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sekarang kita langsung aja masuk masakannya, yuk. Tapi di sini aku nyiapin bahan utamanya dulu. Nanti untuk topping-toppingnya bakalan aku cari di dapur apakah yang cocok sama si papeda ini, bakalan aku campurin aja. Dan sekarang aku mau langsung bikin bahan utamanya dulu. Di sini aku pakai saus, terus ada apa sih ini, bubuk-bubuk yang suka di SD gitu, kalian tahu nggak sih yang mulur-mulur ya dijadiin papeda ini. Terus ada bubuk ayam panggang, terus ada sagu, terus ada penyedap. Oke, sekarang aku ambil mangkoknya dulu. Di sini aku langsung, sebenernya aku nggak tahu takaran-takarannya karena suka beda-beda gitu, jadi aku langsung masukin aja. Segini aja. Masak kok secukupnya aja. Terus apa lagi ya, udah kan ini doang. Oke, disini ada lada, nyari lada, aku langsung ambil lada karena aku gak persiapan sama sekali. Aku tiba-tiba pengen jajanan SD gitu. Oke, langsung aku ambil ini ciduk dan aku masukin air. Kita kira-kira aja ya seberapa. Di sini aku gak akan pakai telur. Oke gak ya? Wait, aku ambil telur dulu. Nah, di sini aku tambahin telur supaya nanti ada rasa-rasa crunchy-nya mungkin. Jadi aku akan masukin 1-2 telur. Oke teman-teman, di sini aku taruh minyak goreng, terus aku oles-olesin kayak gini supaya nggak lengket aja. Dan aku bakalan nyalain apinya. Oke, kecil aja deh, aku gedein dulu deh. Dan sekarang aku akan masukin telurnya. Oke, aku kecilin sedang aja. Terus aku masukin ini. Woi, ngeselin banget kameramennya. Dan aku masukin 1 centong. Gini aja kali ya. Semoga berhasil. Guys, kebanyakan. Jorok banget. Masukin bubuknya. Oke, sekarang aku langsung mau gulung. Semoga bisa digulung. Ya! Woi, aku gak takut. Belum, bentar. Oh, ntar ya. Dari sebelah kanan coba. Itu yang sebelah kanan kan udah kering. Weh, cuy, jadi cuy. Kok kayaknya gede bawah gitu sih? Guys, kita matangin dulu aja ya.
teman-teman, di sini aku udah siapin bahan-bahannya untuk dijadiin topping. Nah, di sini aku udah sediain rumput laut, udah sediain yang ada aja. Terus aku akan pakai saus bolognese. Terus aku akan pakai madu. Sama yang terakhir adalah susu. Sekarang kita hias-hias dulu. Hias-hias dulu di sininya. Ini hasilnya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa bentuknya kenapa gede-gede kayak gini. Kalau misalnya kalian punya solusi atau misalnya cara-cara sendiri untuk bikin si papeda ya sebutannya. Papeda ini gimana? Kalian bisa komen di kolom komentar bakalan kayak gimana resep-resepnya, kalian kasih tahu aja. Oke, sekarang aku mau suruh dia cobain dulu hasil masakan aku tadi nih. Pengenan kamu. Nih, bentukannya kayak gini, parah. Kamu yang mana? Ini. Ada tambahan ngambil. Oke, aku karena di sini ada 4, 1 2 3 4 5 pas. Yang satu aku akan bikin original aja, udah pure kayak gini aja yang ini. Terus selebihnya aku akan kasih topping karena ini ada pas ada 4, jadi aku akan kasihin dulu. Nah, gitu dong. Wow. Di sini susu. Ah, sayang yang gede, yang pindah aja ke sini. Milih-milih ya. Oh, ya. Oke. Okay. Aku mau jauhin gitu. Oke, okay, di sini susu. Apakah dia nanti rasanya enak atau tidak? Yang ini aku pakai bolognese. Udah segitu aja. Yang ini topping nori. Kayaknya ini yang enak. Aku taruh gini aja lah ya. Aku sobek-sobek. Ini teman-teman, jadi aku bakalan langsung cobain aja. Nanti aku akan kasih tahu mana yang enak. Sorry teman-teman, aku mau pasang ini. Aku nggak tahu bakalan suaranya keluar atau enggak. Tes. Oke, kita langsung makan aja. Menurutku yang ini enak. Tapi beda sama abang-abang gitu. Enak-enak banget. Lebih berasa telurnya karena tadi ini telurnya banyak. Habis. Sekarang aku mau cobain. Ini madu. Bismillah. Ternyata gak enak. Aku gak mau habisin. Enak. Sekarang aku mau makan yang ini. Ini yang susu. Masih oke rasanya dibandingkan yang madu, karena madu rasanya bener-bener strong banget di hidung dan dirasa juga strong banget. Dedek, kamu harus cobain ini. Kamu harus cobain ini. Ini yang susu, cobain. Jangan bohong. Cobain rasanya enak gak? Enak. Belum dimakan. Makan sedikit nih. Iya, enak gak? Gak enak ternyata yang dicampur manis, gak enak teman-teman. Dan sekarang aku mau makan yang ini. Ini yang bolognese. Aku rasa ini enak. Masih enak teman-teman.
lebih baik gak usah pakai bolognese sih. Kayak kurang mix gitu rasanya. Gak kuat habisin. Kurang nyambung. Oke, sekarang yang terakhir adalah rumput laut. Ini masih oke. Habis. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau kasih penilaian. Di sini aku kayak nyobain gitu, apakah dicampur sama yang manis bakalan enak atau enggak kayak gitu. Tapi ternyata enggak menurut aku. Gak tau misalnya kalian ada beberapa mungkin yang suka, aku nggak tahu. Tapi di sini poin plus dari aku. Gak semua makanan dicampurin itu enak. Gak semua makanan yang kita campurin juga gak enak gitu. Paham gak? Jadi menurut aku akan kasih penilaian masing-masingnya. Jadi yang pertama, yang enak menurutku papeda ini ditambah sama seaweed itu enak banget. Terus kedua yang original, yang ketiga bolognese, keempat susu, yang terakhir madu. Madu enak banget sih menurut aku, enak banget. Kayak rasanya di lidah masih ketinggalan gitu. Aftertaste-nya kayak terlalu manis banget gitu. Jadi, yep, gitu aja video dari aku. Misalnya kalian mau nyobain, silakan cobain. Aku sih kayaknya nggak lagi untuk yang ini, tapi untuk yang seaweed aku bakalan coba lagi. Mungkin aku akan taruh di dalamnya, itu lebih enak. Tapi di sini kalau misalnya kalian pengen aku bikin video apa lagi gitu ya, kalian suka ngeliat aku makan-makan kayak gini, kalian bisa komen di kolom komentar. Aku pengen bikin video apa lagi gitu, atau misalnya, apalah, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Dan segitu aja video dari aku. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Alhamdulillah. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau misalnya kalian semua suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe. Kalau yang jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe, dan jangan lupa untuk di share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. And bye, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.